Yang nyabut siapa? Yang nyabut aku sendiri. Loh, kok bisa? Yang nyabut aku sendiri. Aku sendiri. Aku sendiri. Halo Lea. Halo. Katanya giginya habis ompong ya? Iya. Mana nih ompongnya? Dua ya? Iya. Cabut gigi di mana itu? Di rumah sama di sebelahan. Loh, enggak. Maksudnya gimana? Enggak di dokter gigi atau gimana itu cabutnya? Di rumah. Loh, kok di rumah gimana maksudnya? Di rumah sama di sekolahan yang cabut. Yang nyabut siapa? Yang nyabut aku sendiri. Loh, kok bisa? Ceritanya gimana tuh? Ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Nah, kemarin kan gigiku udah goyang. Nah, aku disuruh goyang-goyangin sama papaku terus. Nah, aku terus goyang-goyangin. Nah, ternyata itu aku copotnya di sekolahan, teman-teman. Nggak tahu kenapa terus berdarah ya. Terus beli es krim lah. Terus copotnya nggak sakit deh. Jadi, kalau gigi kamu udah goyang-goyang, kamu goyang-goyang terus ya. Dan gigi kamu bisa copot sendiri dah. Dan gak sakit. Gitu tipnya. Kenapa sih kok gigi perlu dijabut kalau goyang? Jadi... Soalnya gigi baru tumbuh, jadi perlu dijabut dah. Gitu teman-teman. Makanya buat kamu yang giginya udah goyang, digoyang-goyang terus biar nanti bisa lepas sendiri. Nih kayak aku ya. Nah, ini dua-duanya lepas sendiri. Enggak sakit juga. Oh ya, goyang-goyangnya boleh pakai lidah. Boleh juga pakai tangan. Kalau pakai lidah gini-gini. Kalau pakai tangan gini ya. Nah, gitu teman-teman tipnya. Tipnya. Susah teman-teman. Pokoknya ya tipnya.